sanksi kepada pemilik Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta, yaitu PT Ragam Sehat Multivita, untuk merestrukturisasi manajemen, dalam hal ini termasuk unsur pimpinan, sesuai standar kompetensi paling lama dalam waktu 1 bulan setelah ditetapkan surat keputusan ini. Kedua, Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta harus melaksanakan dan lulus akreditasi rumah sakit paling lambat 6 bulan setelah ditetapkan surat keputusan ini. Ketiga, apabila Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta tidak melaksanakan poin ke-1 dan ke-2, maka Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta akan menghentikan operasional rumah sakit. Keempat, melakukan sinergi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan melakukan laporan resmi tertulis per bulan tentang capaian perbaikan pelayanan sampai rumah sakit terakreditasi. Kelima, Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta harus melaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga non-kesehatan secara berkesinambungan.